menggunakan penganggaran yang terarah. Ya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran itu penting. Ya. Saya berharap ini bisa menjadi perhatian kita dalam penyusunan anggaran atau perencanaan anggaran, ya, itu. Nah, selama ini kan kita tidak itu, kemudian tidak bicara tentang data, ya. Buat kebijakan datanya masih amburadul. Nah, pemerintah harus menyiapkan data yang akurat. Maka program satu data yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu penting, ya. Karena jangan sampai nanti data di instansi A, B ini jumlahnya ini hal yang sama di instansi lain beda, ya, itu enggak bagus untuk perencanaan. Sehingga mubazir yang tidak akan sampai makanya saya berharap ke depannya ini harus disinkronkan. Satu data itu penting, nah, portal satu data di provinsi sudah kita buat, ya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai referensi untuk membuat satu kebijakan apapun, ya. Nah, kemudian satu sisi kita pemerintah juga jangan buat regulasi-regulasi atau paket-paket apa yang sifatnya panik sehingga eksekusinya tidak. Eksekusinya masih sulit karena apa? Infrastrukturnya belum siap. Jadi eksekusi satu program masih belum bisa karena sifatnya dadakan. Kadang hal yang tak perlu juga dilakukan, ya, yang sifatnya ya merepotkan keuangan daerah, ya, karena di situ bersinggungan dengan pendapatan daerah. Nah, yang ini harus diakhiri yang seperti itu, ya, supaya kita bisa ini. Kemudian hal-hal tak penting misalnya perjalanan dinas sah, yang sah ya diatur oleh aturan, ya. Tapi sebenarnya satu sisi kita mintanya ada penghematan, satu sisi kita beri uang. Bukan salah yang melakukan perjalanan dinas, tapi prosedur untuk menghasilkan program itu harus melalui tahapan studi banding, BIMTEK, ini, nah itu yang benar. Ada hal-hal yang perlu efisiensi.